Ya, jadi saya bersyukur ya, setelah 5 tahun masa bakti saya bertugas, boleh dikatakan waktu dengan keluarga itu hanya tinggal 10%. Sekarang alhamdulillah setelah saya tidak bertugas lagi, saya punya banyak waktu sekarang dengan anak-anak, dengan keluarga, nganterin ke mall, jemput anak sekolah, di les dan sebagainya. Itu adalah satu pengalaman baru juga bagi saya, dan Idul Adha juga kemarin biasanya dengan warga ya, acara di apa di lapangan dengan masyarakat, sekarang ya dengan keluarga gitu, bisa lesehan bareng dan sebagainya. Yang kedua juga saya kembali sekarang menekuni hobi-hobi saya ya, yang lain, yang dulu ya, yang sempat tertinggal seperti bela diri, saya tekuni kembali. Lalu juga aktif lagi di Pramuka, sebagai Ketua Pramuka Jawa Barat saya masih. Dan bisnis juga saya kembali lagi, saya terjun lagi, sehingga waktu saya sekarang boleh dikatakan habis juga untuk berbisnis ya, untuk Pramuka, dan menyelesaikan ini saya, tesis saya untuk S2-nya ya, saya sedang menyiapkan, di samping tentunya ada pekerjaan-pekerjaan dari partai juga gitu. Dulu saya adalah teknik industri, S1 S teknik industri, lalu sekarang untuk S2 ini saya mengambil ilmu pemerintahan ya. Di dalam ilmu pemerintahan itu saya mengambil tentang perkembangan desa ya, disebutnya sebagai desa mandiri, bagaimana desa, kemajuan desa, infrastruktur, ekonomi ini akan memperkokoh sebuah daerah, apakah itu kabupaten atau provinsi atau sebuah bangsa juga. Jadi konteksnya adalah membangun desa sama dengan membangun bangsa. Nah, ini sedang saya persiapkan. Bolak-balik ke dosen ya. Sempat waktu itu saya tidak menyelesaikan karena ada pilkada, dan sekarang punya waktu cukup banyak ya, sedang saya matangkan kembali, melakukan riset-riset, cari-cari data statistik ke daerah-daerah. Ya kebetulan sambil melakukan tugas kunjungan ke daerah ya, saya juga ikut mengambil riset gitu.